Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Organic Farm. Kali ini kita akan membuat dan memindahkan cacing tanah. Ya, cacing kemarin yang kemarin kita pisahkan, yang kita seleksi. Kali ini kita akan memindahkannya ke dalam wadah yang sebelumnya kita buat. Oke, langsung saja kita akan meracik media dan ada pakan gitu untuk budidaya cacing ini. Yang pertama saya akan menggunakan kokopit ya, atau apa ya, ini dari sabut kelapa yang telah dihaluskan, dilembutkan. Barangkali ada yang minat yang butuh kokopit, kita sudah sediakan di seperti kantong-kantong ini, sudah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah. Wah. Terlihat kan? Nah, seperti itu. Kita akan coba menaburkan untuk bawahnya. Kita kurang lebih kita kasih setengahnya. Kira-kira cukup lah segini. Dan yang kedua medianya itu yaitu gedebok kita atau bonggol ya, bonggol apa ya, begedor, kalau bahasa Sundanya begedor, tapi saya bawa yang udah lembek kayak gini biar cepat dimakannya. Kalau mau pakai yang masih bagus juga, masih hijau gitu ya, habis dari pohonnya, bisa, tapi saya lebih milih yang sudah ini. Nah, kita saya akan campurkan aja biar merata. Saya akan tambahkan sedikit lagi. Lalu saya akan sedikit menambahkan air agar agak lembab.
Dan langsung saja kita akan, wah ini pakan yang dari yang kemarin. Langsung saja kita akan memasukkan benihnya. Nah, lihat kan? Kita akan menyimpannya begitu saja. Nanti juga akan masuk ke dalam dengan sendirinya. Biar agak lembab. Kita lihat udah mulai masuk ke dalam karena cacing itu sifatnya tidak tahan akan sinar matahari atau cahaya langsung, jadi mereka akan sembunyi ke dalamnya, dalam media tersebut. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini.
terima kasih yang telah menonton dan yang telah subscribe. Ikuti terus videonya. See you next time. Bye bye.